jua-jua. Nah, di Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini ya. Nah, pemirsa, ini tuh udah siang baru kita mau masak, pemirsa. Hari ini saya mau masak 3 menu spesial. Lama tak masak, sehari kita masak spesial. Apakah seru yang dimasak hari ini? Jom kita tengok yang saya sudah siapkan, pemirsa. Belum. Oke, ini dia bahan-bahan yang udah saya siapkan untuk kita masak siang hari ini, pemirsa. Nah, di sini udah kalian nampak ya, ada sayur putih atau sawi putih ya. Oke, nggak mama nampak. Ada sayur, ini nanti untuk rebusannya udah saya potong-potong, udah saya basuh. Terus ini ada ikan. Ikan ini ada yang saya potong dua, ada yang saya nggak potong, yang size-nya kecil tuh nggak kita potong lah. Ini saya sudah campurkan dengan serbuk kunyit, garam sedikit dan juga Royco tadi, pemirsa. Ini kita goreng saja. Terus untuk sambalnya di sini ada 4 biji terung, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, terus ada dalam 10 tangkai cili padi atau cabai rawit, ada sedikit belacan dan juga ada Royco. Nanti ini kita keluarkan aja, pemirsa ya. Alright, saya sudah panaskan kita punya minyak goreng untuk dapur yang ini. Nah, ini saya nak rebus ini terung, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih. Ini terungnya saya nak belah macam ini biar dia masuk semua ke dalam kan. Tomatnya sebenarnya saya guna satu saja. Kita masukkan terungnya. Ups, cabenya. Ini semua kita rebus ya. Rebusnya setengah masak aja ya. Oke. Oke, pemirsa, ini kita goreng ikannya ya. Cipuk merata. Ikan pertamanya udah masak ya, ini yang kedua. Ini yang kita rebus juga udah mendidih, pemirsa, tapi kita rebusnya ini separuh masak saja ya. Oke, pemirsa, ini udah separuh masak. Ini saya tutup api. Kita tutup api separuh masak. Oke, ini saya angkat. Airnya tadi saya masukkan bawang merah, terus ini tomat, satu buah tomat. Oke, ini saya tutup api, ikan kita udah masak nih. Pemirsa, kalau kalian mau ulek pun boleh, cuman saya ini orangnya boleh cepat, ngapain saya harus ulek-ulek, ada blender. Jadi yang udah kita rebus tuh kita blender aja lah. Kita masukkan ya semuanya. Jangan lupa belacannya dimasukkan. Kalau ada ikan teri atau ikan bilis, boleh je letak lagi sedap. Rebus je sekali dengan bahan-bahan yang tadi ya, rebus sekali semuanya. Terus blender semuanya pakai ikan teri, sedap. Masukkan air.
Oke. Ya, tidak usah lama kali. Oke, cukup. Oke, ini minyak yang tadi itu kita pakai aja, kita masukkan. Jadi kita kurangkan aja letak garamnya ya. Kita letak sedikit garam. Tepuk masin. Royco. Sedikit gula ya. Oke. Okay. Ini untuk rebusan kita nih. Ini saya tutup api. Biar dia lembut, kita tutup sekejap. Minyak ya. Oke, ini udah pecah minyak pemirsa, nampak tak tuh? Ini sambal kita udah masak nih. Ini kita pindahkan ya. Ini sambalnya enak ini. Susah juga simpan. Dah siap pemirsa lauk kita siang ini. Saya mau buat jus. Nah, ini dia ikan goreng kita, nasi, rebusan, dan juga sambal. Oke, pemirsa, ini kita mau lanjut makan. Untuk menu makan siang kita hari ini, ada ikan goreng, sambal, dan juga sawi putih, ya, sayur putih rebus. Untuk sambal, kalian boleh tambahkan, macam yang saya cekap tadi, boleh tambahkan ikan teri atau ikan bilis, itu lebih sedap, pemirsa. Kalau kalian mau ikan bilisnya digoreng, terus blender sama-sama pun boleh, atau direbus sama-sama sekalipun boleh, pemirsa. Terpulang pada cita rasa Anda. Nah, pedas pun boleh, nah, tambahkan pakai gula merah, pakai gula putih, terpulang. Sedap, ya? Itu kreasi kita, betul tak? Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.